Halo Besti, kali ini aku punya cerita seram loh. Pada suatu hari, ada anak kecil sedang di rumah sendirian. Tiba-tiba ada sesosok wanita berwajah seram datang ke rumah. Anak kecil itu mendengar ada yang sedang mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Sosok itu datang dengan mata yang mengeluarkan darah. Ternyata sosok perempuan itu adalah hantu Ding Dong Dong. Kan jadi serem. Ding Dong, datanglah padaku, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dariku. Kemudian anak kecil yang ada di dalam rumah itu dengan rasa takut dia mengintip dari balik jendela. Dan benar saja ada hantu Ding Dong di luar jendela tersebut. Terkejut melihat hantu Ding Dong yang membawa sebilah pisau di tangannya. Anak kecil itu langsung panik dan lari ketakutan dong, dikejar oleh hantu Ding Dong itu. Anak itu terlari dan masuk ke dalam kamar, kemudian bersembunyi di balik lemari. Tapi hantu Ding Dong itu terus mengikutinya, hingga akhirnya hantu Ding Dong itu dapat menemukan si anak kecil itu. Dan si anak kecil itu tidak bisa bersembunyi lagi. Aduh, kasihan banget ya Besti. Si anak kecil itu, ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Di next video, kalian mau cerita apa lagi? Komen di bawah ya.